Hari ini kita ada walkabout pameran Jawi Peranakan, salah satu usaha daripada My Creative Venture dan SKM untuk kita promosikan tentang Creative Venture. Seperti mana kita tahu bahawa sekarang ni kita cuba meningkatkan pendapatan dalam bidang Creative Venture ni daripada 29.4 bilion, kita nak tingkatkan kepada 50 bilion. Ini usaha kita buat dengan seriusnya. Hari ini bersama dengan Joe Siddiq, kita salah seorang yang yang mahir dalam usaha-usaha, yang berpengalaman dalam usaha-usaha untuk meningkatkan program-program dalam Creative Venture. So hari ini walkabout Jawi Peranakan ni kita nak tonjolkan satu keistimewaan yang ada di Pulau Pinang ni, yang tidak ada di tempat lain, itu Jawi Peranakan, di mana kita lihat pengaruh budaya Arab dan juga selatan India dalam kehidupan orang Melayu dalam banyak bagi bidang seni. Contohnya kita lihat tentang pakaian mereka, tentang usaha mereka, perdagangan mereka, tentang apa dahulunya, tentang cakul, emas dan sebagainya, hingga ada perniagaan gajah, dan bagaimana perniagaan tersebut telah mempengaruhi kebudayaan hidup mereka. Dan hari ini kita memperlihatkan dalam program Jawi Peranakan tentang apa, contohnya apa, tentang pakaian, tentang perhiasan, pakaian mereka, tentang barang-barang kemas dan sebagainya. Jadi kita lihat ni, kita ada satu produk pelancongan dalam usaha My Creative Venture. Kita nak tingkatkan pendapatan dan kita akan adakan kerjasama. Di samping tu, hari ini kita berbincang untuk kita akan adakan dengan syarikat-syarikat swasta, dengan Kementerian Pertanian, dengan Kementerian kita ni, Kemenkesi, dengan Jabatan Pertanian. Bagaimana Jabatan Pertanian dapat bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan, Kementerian Kebudayaan dalam usaha kita nak tingkatkan kreativiti, atau dalam usaha My Creative Venture ni, dalam usaha tingkatkan industri kreatif di negara ni. Ini adalah satu. Dan hari ini juga ada program tentang batik, di mana kita bawa batik daripada Lasem dan Pekalongan dan kita jadikan ianya satu produk high end, di mana kita buat sutra dan juga ukiran-ukiran seni yang halus daripada Pulau Pinang, dan kita akan marketkan di peringkat global. Ini adalah usaha-usaha yang kita buat semualah dalam usaha kita nak tingkatkan industri kreatif dalam negara kita.